Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini Mimin awali dengan yang enak-enak dan pastinya menggugah selera. Ayu Ting Ting di sini sedang menikmati makanan berupa makanan rumahan nih yang pastinya enak, lezat, fantastis pokoknya. Semuanya disiapkan langsung oleh ayah rojak, ada ikan asin, sambal, dan pastinya ada lalapan daun kates nih pemirsa. Dan tak lupa juga di sana Ayu Ting Ting memberikan informasi bahwa ada sayur yang paling ia sukai, paling ia gemari, yaitu sayur asam buatan ayah rojak. Makanan-makanan yang enak ini memang sengaja dibuat oleh ayah rojak khusus untuk anak tercintanya yaitu Ayu Ting Ting, karena memang Ayu sangat menyukai yang namanya ikan asin plus lalapan serta sayur asam, dan pastinya ada si sambal goreng yang pastinya mantep tenan nih rek ya. Menemani hari libur pastinya ayah rojak selalu memberikan makanan-makanan sehat dan bergizi untuk anak tersayangnya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, bahagia ya punya ayah yang sangat baik dan pastinya sangat perhatian. Dan tidak lupa juga ada mom Ayu Ting Ting yang selalu menjaga Ayu Ting Ting 24 jam tentunya. Meninggalkan makanan yang sangat lezat yang dibuat khusus untuk Ayu Ting Ting oleh ayah rojak. Informasi selanjutnya di sini ada foto terbaru Ayu Ting Ting bersama dengan Rio Motret nih pemirsa. Bahan terbaru dari Rio Motret bertuliskan Love You Ayu Ting Ting. Wah, ada foto shoot terbaru nih. Kamil Sony katanya rahasia Rio Motret Ayu Ting Ting 2022 57 menit. 57 menit yang lalu telah disunting oleh Rio Motret. Wah, dari unggahan tersebut banyak sekali para fans Ayu yang penasaran hasil dari photoshootnya seperti apa. Ih, kok beda banget, Ayu Ting Ting cantik. Masya Allah, Ayu Ting Ting wajahnya bening banget. Dari Natasha 1839. Adik Ayu Igun belum terlaksana kok, hehehe. Adakah Ayu kira-kira ada project apa ya? Kemudian juga dari Wuri, ditunggu sekali, uhui, katanya dari Putra Antu. Itulah sebagian komentar dari para sahabat yang sangat penasaran hasil dari foto shoot yang dilakukan oleh Rio Motret bersama dengan Ayu Ting Ting. Secantik apakah ya potretan terbaru Rio untuk Ayu? Kita tunggu saja ya. Masih menunggu nih para fans dan pastinya Mimin yang selalu setia menunggu foto-foto terbaru dari Ayu yang dihasilkan oleh Rio Motret. Selanjutnya juga yang tak kalah menarik, luar biasa, bikin baper para fans nih. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengunggah fotonya yang sedang makan dan memberikan caption, "Aku akan makan dengan baik." Unggahan tersebut pun langsung dikomentari oleh Victor Agustino yang memang sudah lama tak nimbrung di akun Instagram Ayu Ting Ting. Hari ini Victor Agustino mengomentari langsung unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting tersebut. Victor Agustino menuliskan, "Mani mogo." Apa tuh artinya ya? Dari unggahan tersebut 280 orang menyukainya. Kemudian dari Brownie Spi, "Bode mas ngajak dinner." Cie-cie, kata Ferdi. Juga dari Victor Rayu Official, "Victor Agustino ah jungkir balik aku," katanya 2 jam yang lalu 25 orang yang menyukainya. Dari Syarifatul Amanah, "Ehem ehem." Cie-cie, Victor nih banyak yang ehemin. Salto min salto berjamaah, ya Allah, girangnya ngalahin dapat arisan. Mak-mak ya, kalau sudah ngelihat anak bujangnya komentarin foto terbaru dari Ayu Ting Ting langsung salting dan pastinya kegirangan nih. Unggahan-unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting ini dilihat dan disukai langsung oleh Victor Agustino yang memang sudah sejak lama mengagumi sosok Ayu Ting Ting yang cantik dan juga humoris pemirsa. Victor Agustino pun sekarang sedang melebarkan sayapnya di dunia entertainment.
mulai dari foto shoot dan pastinya muncul di berbagai video di YouTube-YouTube terkenal lainnya. Setelah kemarin Victor Agustino foto dan juga main bersama dengan Luna Maya. View yang segera dirilis dan pastinya segera tayang bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa Victor Agustino, Luna Maya dan semua sahabatnya pastikan menonton di It's Media nih pemirsa. Oke sahabat semua, di sini juga ada kegiatan editing hari ini yang liburan di rumah namun masih tetap belajar. Bersama dengan Edu Hakyo, Ayu Ting Ting selalu rajin mengunggah foto-fotonya belajar bersama dengan Edu Hakyo nih pemirsa. Semoga tambah lancar ya, amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga ada informasi nih untuk besok malam Ayu Ting Ting juga akan hadir di Ngantri KDI 2022. KDI Mania gak kerasa besok udah hari Senin lagi nih. Siapa yang gak sabar nunggu komentar-komentar seru dari dewan juri lainnya. Ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Iis Dahlia dan juga dewan juri yang lainnya. Jangan lupa besok nih, besok malam ya, ada Ngantri KDI 2022 bersama dengan Ayu Ting Ting yang seru dan juga menggemaskan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selalu semangat, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa minum vitamin dan pastikan semuanya besok selalu ceria. Oke sama semua, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu kamu, janda aku, kok kamu ada di sini sih? Sekarang ya, janda aku. Ih, senyumnya manis, oh my god. Wah enaknya, dia kenapa enak banget nih? Sama dia kenapa enak banget? Ah ada dia juga, plus dia juga. Ini apa lagi? Aduh, ya Allah. Aduh, paling enak udah deh, nggak gimana-gimana lagi deh udah ini. Paling top, ya Allah, udah paling enak. Gak ada yang bisa ngalahin lu pak deh nih. Enak. Wah enaknya, dia kenapa enak banget nih? Sama dia kenapa enak banget? Ah ada dia juga, plus dia juga. Ini apa lagi? Aduh, ya Allah. Aduh, paling enak udah deh. Gak gimana-gimana lagi deh udah ini. Paling top, ya Allah, udah paling enak. Gak ada yang bisa ngalahin lu pak deh nih. Enak. Cuman lagi dari jajanan online Semarang, Jakarta. Tuh, ada lumpia belum digoreng. Nanti sore kita goreng ya, kita makan. Enak banget, ini favorit parah nih. Yummy. Cuman lagi dari jajanan online Semarang, Jakarta. Tuh, ada lumpia belum digoreng. Nanti sore kita goreng ya, kita makan. Enak banget, ini favorit parah nih. Yummy. Like nothing else.